Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lina Anastasia Kartika Absari dari 12 IPA 4. Sebelumnya kita ucapkan dulu ya passwordnya. Sami Sanok, satu minggu satu inovasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana sih pelaksanaan lomba 17 Agustus di SMA Negeri 22 Surabaya melalui video berikut ini. Kita bisa melihat ini adalah suasana meriahnya momen perayaan 17 Agustus di SMA Negeri 22 Surabaya. Lomba-lombanya tuh apa aja sih? Nih saya sebutin ya. Ada lomba finding rubber, ada lomba roda sarung, lalu ada estafet bola, makan kerupuk, sampai balap karung juga kebersihan kelas. Semuanya tidak luput dari kerja keras para anggota OSIS yang menangani mulai dari perencanaan lomba, ide-ide dan kreativitas mereka. Wow, kita harus mengapresiasi itu. Nah, beberapa guru juga ikut andil dalam perlombaan ini, seperti Pak Adi yang menjadi juri dalam roda sarung, juga ada Bu Kartini dan beberapa guru lain yang berlalu lalang mengawasi jalannya perlombaan. Ada penampilan dari extracurricular dance pada hari Kamis, dan esoknya ada penampilan dari extracurricular cheerleader. Nah, bagaimana? Seru banget kan pastinya? Kita sebagai pemuda bangsa harus selalu mengingat 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Ini adalah pelaksanaan lomba di SMA Negeri 22 Surabaya. Bagaimana dengan sekolahmu? Oke, saya rasa cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Aris, pembelajaran makin eksis. Bye-bye.